Enggak, ya kan saat ini masih masih dalam proses kecuali perjalanan. kecuali ya kecuali dia di dalam nebis ini item itu, kecuali dia mempunyai alat bukti baru. Pertanyaannya, kalau usia itu alat bukti barunya apa? Wong usia yang paling yang Nomor usia lima. 70 itu kan hanya anu apa guru besar. Iya, betul. Hanya level guru besar yang bisa usia pensiun 70. Iya, betul. Guru besar 70. Iya. Orang sekarang aja TNI Polri diperpanjang dari 60 tahun aja orang sudah banyak protes. Iya. Apalagi Kayak usia notaris. Kita itu kayak nggak usah munafik lah. Notaris itu usia-usia 60 itu nggak fokus lagi. Nanti yang bacakan anak buahnya, yang datang anak buahnya, bosnya nggak pernah datang. Dan menghambat angkatan muda ini untuk berprestasi, untuk ini. Karena apa? Yang tua-tua itu bermain. Ada yang bermain deposito di bank. Ada yang bermain aktenya itu di kayak bidisia, dipegang dari pusat, bawah dikasih ini. Itu kan jalan-jalan, orang-orang munafik, aktornya itu aktornya tinggal lu jalan-jalan. waktunya saja orang-orang seperti itu. Kan nggak boleh di undang-undang kan nggak boleh itu Ya nggak jalan-jalan. boleh, tapi mereka melanggar. Mereka faktanya melanggar. Makanya kalau saya bicara tentang notaris, itu sedih sekali saya. Sehingga saya tuh dalam berpikir itu kadang-kadang menjadi negatif. Ya. Kenapa saya itu nggak mau lagi dipilih juga di Jateng? Saya kan baru satu periode. Sebenarnya kan kalau saya mau, saya kemarin kan Bisa bisa saja dan dua saya periode. bisa, saya mungkin dapat suara terbanyak. Tapi kenapa saya nggak mau? Karena saya itu sudah jenuh dengan dikhianati, ditikam dari belakang, kemudian diperalat. Kemudian saya itu kalau jadi ketua itu suruh tanggung jawab semua. Kalau orang itu ke rumah, orang minta minta apa, itu kalau kena kasus. Dan dia merasa saya bos, dia bos saya, seakan-akan dia bosnya. Ini aku kena kasus, ini kamu harus tanggung jawab gini. Padahal dia tidak pernah loyal terhadap organisasi, Aktif rapat enggak? juga mungkin tidak pernah datang, diundang nggak pernah datang, ada konferensi nggak datang. Tapi dia merasa dirinya memiliki organisasi kena masalah. Tapi kalau nggak kena masalah, dia Boro-boro nggak akan datang. mau tahu dengan organisasi. Boro-boro datang, diundang juga nggak mungkin datang. Nggak tahu, dia karakternya seperti itu, budayanya seperti itu. Makanya saya ya ya mungkin kesalahan saya untuk apa namanya apa istilahnya itu. Ngobrol terlalu, Kang WH terlalu baik kali di Jateng. Ya kita bukan masalah terlalu baik tau nggak, kita terlalu lugu, terlalu bodoh kita. Kita yang bodoh. Mau diperalat, mau di ini. Makanya saya sekarang udah pinter, nggak mau lagi peralat, nggak mau lagi di pengurus, nggak mau lagi saya itu. Karena kan mereka bermuka dua semua. Dan dia akan hancur sendiri nanti. Kehancurannya itu dari dalam. Ya, betul. Makanya kalau seperti itu tuh obatnya cuma satu, open bar. Multi bar itu mah. Iya, multi bar. Open bar atau multi bar itu. Kalau dia mau selamat, masih ada obat yang ya walaupun tidak begitu mujarab tapi masih selamat tunggal, yaitu seperti di Muhammadiyah. Kolektif kolegial. Kolektif kolegial. Caranya gimana? Ya, caranya itu bisa diatur di ini kan tunggal. Karena tunggal itu kalau tidak dibuat kolektif kolegial itu sama dengan monopoli. Ya. Semua yang berbau monopoli itu tidak akan langgeng. Karena tunggal itu hanya yang maha kuasa. Siap. Setuju kalau Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu tunggal. Betul. Iya, jadi kalau kita mau menyamai tunggalnya boleh tapi kepemimpinannya harus kolektif kolegial. Filosofi tunggalnya boleh tapi kepemimpinannya harus kolektif kolegial. Nah, boleh kepemimpinan tunggal. Yang boleh kepemimpinan tunggal itu hanya yang maha kuasa. Siap, siap, setuju, setuju. Kang Bro, enggak terasa udah hampir sebentar, saya cek dulu. Oh, baru 1 jam. Baru 1 jam. Kang Bro, terakhir kesimpulan dari bincang santai ini
tentang RP3 YD, perubahan wakil ketua umum, kemudian pasal 16, 19 dan sampai 21 itu apa? Kemudian konferwil bagaimana dan gugatan seperti apa? Monggo. Saya jawab yang mudah dulu, simpulan yang mudah dulu. Konferwil, konporda sudah betul, di situ konsepnya wakil ketua. Ya. Kalau PP mau merubah, yang pusat mau merubah menjadi seperti pengwil maupun pengda, harus dirubah di Kongres atau KLB. Aspiratif silakan aja, proses aspiratif tidak di situ diatur, tapi aspiratif dari masyarakat itu kan memang harus dari bawah, dari pengda dan tempatnya. Kemudian perubahan pasal 16 yang tunggal menjadi kolektif kolegial. Kemudian kolektif kolegial itu kalau saya orang kerja 3 tahun itu enggak, harusnya 5 tahun. Terus sekalian ngurupa itu, ya kan? Oh, masa bakti. Tapi kan nanti itu. Masa bakti ya, itu 5 tapi tahun. Kalau sementara ini kan belum bisa untuk anggaran dasarnya. Ya, yang bisa tahun. Itu kan diterjemahkan, ya kan? Diterjemahkan karena pasal 11 itu diterjemahkan tetap 3 tahun. Tetapi penerjemahannya di kolektif kolegial. Enggak apa-apa karena itu ART. Ya kan? Anggaran dasarnya kan tidak ada masalah. Karena anggaran dasar kan hanya dipilih melalui kongres atau KLB toh. Nah, di ART-nya itu yang di pasal 16 itu dari tunggal menjadi kolektif kolegial. Susunannya dirubah dari ketua umum ke ketua-ketua jadi ketua umum terus wakil ketua terus ini kan itu. Kayak di konsepnya di pengwil pengda itu nggak apa-apa itu kalau udah betul. Jadi konsisten kalau PP-nya pakai istilah ketua ini harusnya kan pengwil pengda pakai istilahnya tidak pakai wakil. Ketua juga. Itu kan aturan tuh yang membuat dulu kan nggak tahu. Harusnya kan konsisten buat aturan tuh. Kalau PP-nya ada wakil, ya pengwil pengda juga ada wakil kan gitu. Itu kan tidak konsisten kan dulu. Terus kemudian pasal 19 ya tinggal menegaskan aja. Ya kan tinggal copy paste aja lah seperti undang-undang pemerintah daerah, undang-undang ini kan ada toh sekarang ini sudah tinggal nggak usah terlalu rumit lah. Jadi di pembatasan itu yang namanya dimisioner itu ya dimisioner, jangan dicampur adukan dengan kepengurusan. Dimisioner itu artinya kepengurusan itu sudah habis, berakhir. Jadi kepengurusan itu berakhir saat jangka waktu, terangkan aja supaya orang ini. Berakhirnya kepengurusan saat jangka waktu sebagaimana diterangkan dalam pasal 16 ayat berapa itu? Huruf pasal 16 C itu. Ayat 3 huruf C. Nah, sudah berakhir. Ayat 10 itu. Huruf C. Ya, saat sudah berakhir itu, berakhirnya jangka waktu selama 36 bulan, maka harus diangkat PJ, misalnya gitu aja. Nah, teknik pengangkatan PJ itu di pasal 39. Berhalangan tetap di sana, yang masih bias, diterangin aja. Yang dimaksud berhalangan tetap itu, ya kayak misalnya Presmeyer lah. Contohnya itu kan diterangin di perjanjian itu. Jadi jelas gitu. Jangan dibuat bias lagi gitu loh. Jadi merah, hijau, kuning, biru, mijiku, hibiniu itu jelas. Warna-warna yang sudah jelas. Bukan warna yang abu-abu. Ya? Setuju. Nah gitu.